Diduga tidak mengetahui lokasi, seorang pria terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Evakuasi berjalan dramatis lantaran sumur yang sempit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau berjibaku mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati mengangkat korban karena mulut sumur yang sangat kecil. Tak berapa lama korban berhasil diangkat menggunakan tali dalam kondisi lemas akibat kekurangan oksigen. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Ada korban yang terperosok ke dalam sumur. Ternyata pada saat kami tiba di lokasi, memang di sumur tersebut ada korban yang berada di dalam. Belum diketahui penyebab jatuhnya korban ke dalam sumur. Diduga korban bukan warga sekitar dan tidak mengetahui adanya sumur di lokasi kejadian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.